novena Santo Antonius pembuat mukjizat. Hari keempat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Santo Antonius, engkau mulia karena mukjizatmu dan karena kanak-kanak Yesus yang rendah hati yang kau gendong. Aku berdoa, semoga aku dapat menerima dari Yesus hadiah rahmat yang dengan tekun kumohon. Engkau yang berbelas kasih terhadap orang-orang berdosa, janganlah memandang sikapku yang tidak pantas. Biarlah kemuliaan Allah bertambah besar karena engkau mendengarkan dan menerima permohonanku yang kuserahkan kepadamu. Sebagai ucapan syukur, aku berjanji akan hidup lebih setia sesuai dengan ajaran gereja dan lebih berkecimpung dalam pelayanan kepada orang miskin yang kau cintai dan masih tetap kau cintai. Berkatilah ketetapan hatiku agar aku dapat tetap setia sampai mati. Santo Antonius, penghibur orang-orang yang berduka cita, penolong orang-orang yang memohon pertolonganmu, doakanlah aku. Santo Antonius, yang dicintai dan dihargai Yesus, doakanlah aku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.